The Miwon Productions. Guys, salam siap. Balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Salam dari Lord yang bukan lagi Star Agent, tapi akan tetap menggokil, asik. Nah, di sini banyak yang request ke gue ya. Token ini hadiahnya dipakai untuk apa aja gitu. Karena kan bagus-bagus ya sekarang ya. Sorry, sebentar. Nah, di sini sekarang tuh ada CTP ya sekarang ya. Hadiahnya bagus banget tuh CTP, tapi sayangnya lebih bagus lagi harusnya si NM ini rencanakan tuh ada selektornya gitu, karena sayang banget gitu. Pasti banyak yang nanya kan, kalau misalkan yang belum tahu nih, apakah ada si biru? Pasti tentu ada gitu, CTP of JTW gitu, si Maha Guru. Ada. Nah, tapi sayangnya ya lagi-lagi itu ada CTP of JTW, ada Odoridi gitu kan. Bahkan gua pun kalau dapat Destruct pun gua kesel gitu, ada si telur kayak gitu. Nah, jadinya bijaknya gimana kita ambil nih dari event ini? Oke, gue pertama bahas-bahas, gue akan bahas CTP dulu ya. Nah, CTP ini kalau lo mau ambil, kalau misalkan lo nggak mau sakit hati ketika lo dapet si biru, lo mikirnya kayak gini aja. Nah, suatu saat nanti lo akan nge-reforgingin CTP lo gitu, entah CTP energy, entah CTP regen, bahkan kemungkinan kedepannya itu bakalan ada CTP yang akan di reforging, yaitu CTP Rack gitu kan, atau CTP Judgment atau yang lainnya. Kemungkinan bakal gitu karena MFM ini bakalan ada peningkatan terus menerus kayak gitu, kalau misalkan nggak bangkrut ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi lu mikirnya kayak gitu aja. Kalau misalkan lu dapat si biru, biar lu nggak nyesel banget, lu akan dapat bahan si birunya itu buat jadi bahan reforging lu kayak gitu. Cuman saran gue lagi, kalau misalnya lu itu membutuhkan, lu harus lihat kondisi lu dulu, lu harus lihat si kondo gitu. Misalkan kondisi lu berpengaruh sama lu membutuhkan mega gitu. Membutuhkan mega. Misal lu itu pengen lihat kebutuhan lu lah. Misalkan lu itu kan punya hero ya, punya hero misalkan nih, misal aja. Sebentar. Nih, misalkan gue punya nih, punya si Sunbird ya. Nah, Sunbird ini ada uniformnya gitu dan bagus banget ya kan. Nah, di sini gue masih bintang 6 nih persoalannya. Nah, di event ini gue kan belum bisa mega tattoo karena ini kan karakter berbayar gitu kan. Nah, gue harus mega tattooin. Nah, di sini gue nggak ada nih permasalahannya di situ. Gue harus kayak gimana dong gitu kan? Ya gue harus ambil mega tattoo. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah Sunbird belum di upgrade gitu kan. Nah, jadi gue akan skip gitu. Biarin aja mega tattoo. Mega tattoo buat bulan depan. Kalau gue bakal kayak gitu, gue akan ngambil CTP, nggak apa-apa gitu kan. Kalau gue, nah tapi kalau misalkan lo persoalannya sekarang Gambit yang udah di upgrade, nah bang gimana bang Gambit gitu? Saran gue adalah lo, ya udah lo tertuin Gambit dulu gitu, lo ambil Mega Tertu gitu kan, lo ambil Mega Tertu. Nah, lagi-lagi kalau misalnya lo ini lo penyita Deadpool ya kan, terus sekarang ada icon spesial. Akan special Deadpool ya. Nah, icon ini itu nggak akan dijual lagi atau bakal di dirilisin lagi untuk di selling gitu kan? Itu nggak akan ada lagi ke depannya. Nah, ini bakal satu sampai selamanya lah, satu kali untuk selamanya gitu kan? Jadi kalau saran gue, kalau misalkan lo suka Deadpool, lo ambil aja icon ini gitu, icon special ini. Nah, karena kenapa bulan depan tuh pasti ada lagi, ini tuh akan terus gitu kan, sessionnya bakal terus ada gitu ke depan-depannya event ini. Jadi lu jangan khawatir. Nah, jadi saran gua adalah sesuai kebutuhan lu lagi ya kan. Kalau misalkan emang lu butuhnya mega tier tuh, kebutuhannya itu apa dulu nih? Maksud gua gini loh, butuhnya tuh butuh banget gitu. Misalkan butuhnya itu buat entry nol gitu kan, lu harus tier twin si Gambit buat entry nol gitu kan, lu pengen buka potensialnya sampai transcendence gitu. Tapi kalau lu bisa menahan-nahan itu buat icon, ya udah lu pilih icon. Nah, mungkin bulan depannya lu kayak gitu, lu harus sabar bulan depan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya reward-reward ini gitu kan, reward-reward yang biasa-biasa aja, itu buat orang-orang yang mungkin gue rasa malas ya, malas main, malas ngambil token gitu. Ya seenggaknya lu ambil CCF lah gitu kan. Ini CCF 8 hari ya? CCF 8 hari loh. Ya seenggaknya ambil rank up aja gitu. Misalkan 100. Nah, ambil yang, saran gue adalah ambil yang 5-nya. Jangan ambil yang 3 ataupun 4 ya. Karena 3-4 itu masih bisa diambil di event itu. Yang sesudahnya gitu loh. Yang pra-release. Nah, event pra-release itu ada rank up tiket gitu kan, yang 3 sama 4 yang gak ada tuh 5. Nah, 6 ini, yang 6 ini itu bakalan ada gitu, bakalan ada terus, bahkan dari event login gitu kan, event check-in itu lo pasti ada lah.
Karena yang susah itu adalah duanya gitu. 2 sama 5 yang susah, yang susah didapetin. 3, 4, 6 itu dapat. Dapat terus. Nah, bahkan dari fitur pas aja tuh ada yang 6 yang mana tuh. Nah, kayak gini. Nah, mungkin kayak gitu aja ya. Sebentar. Nah, bahas lagi soal CTP nih. CTP ini kan kalau misalkan lo emang ngambil CTP, itu lo bisa akan dapat 2 kali gitu. Ya, ini akan RNG gitu. Jadinya kita nggak akan tahu kita akan dapat jelek atau enggak gitu ya. Lagi-lagi sayangnya ini adalah bagus ya, bagus udah ada CTP gitu, kita bisa milih selektor. Cuman kita bukan bisa milih selektor, kita bisa milih CTP gitu kan buat ditukar. Cuma sayangnya ini bukan selektor gitu, jadinya ada kemungkinan ampas. Nah, yang seperti gue bilang tadi, kalau misalkan lo emang ngerasa lo bakalan down banget kalau misalkan lo dapat si biru gitu kan, mendingan jangan, lo tukar aja sama yang lain gitu kan. Tuker aja sama yang lain. Nah, tapi kalau misalkan emang lu ngerasa reward-reward yang lainnya itu lu nggak butuh, ya kan lu ngerasa nggak butuh, ya udah lu ambil CTP aja gitu ya. Semoga hoki ya kan. Semoga hoki. Nah, gue juga bakal ngambil CTP sih nanti biar kita adu nasib ntar. Kita bakal adu nasib dapatnya apa gitu kan. Dan gue berharap kemarin gue dapat si biru ya. Ngeselin banget tuh kan, gue dapet si biru CTP of JTW maha guru. Nah, jadinya gue kesel gitu kan. Nah, semoga kali ini gue dapet yang aman gitu, karena gue rasa kalau gue ngambil TR2 Mega Ticket, gue rasa tuh sekarang belum ada yang gue upgrade gitu. Sekalipun bulan depannya next update itu Hero Premium ya kan, yang ada di yang gue punya gitulah ya kan, yang belum gue TR2-in ya, apa namanya, gue bakal santai aja gitu kan. Kan event sesudahnya juga bakal ada lagi TR2, tinggal gue TR2-in di apa namanya minggu keduanya gitu kan. Misalkan si Nova ini kan karakter itu ya, bukan karakter premium apa sih, ah lupa gue, karakter spesial bukan apa, ya ultimate gitu kan, karakter ultimate gitu kan. Nah, jadinya apa namanya, nanti lihat aja gitu. Gue jadi nggak akan kayak gimana lah gitu. Gue akan ngambil CTP aja gitu, karena gue nggak butuh itu gitu. CCF pun gue sekarang udah bisa apa ya, udah bisa 0-5 kali kan, jadinya gue nggak butuh CCF. Terus juga buku juga nggak ada butuh book gitu. Tapi kalau lo butuh book gitu kan buat keperluan lo, lo ambil aja dulu gitu kan. Buku itu kan juga bagus buat apa namanya, buat upgrade tier 3 gitu kan. Jadinya itu kan membantu lo juga. Mungkin lo buat nol, mendingan itu dulu aja kalau saran gue. Soal CTP ya, lo ngarepin aja. Sekarang kan udah ada kan tuh check-in yang 28 harinya kayak gitu. Kita butuh CTP ya, butuh banget malah. Gue pun butuh banget lo. Rek gue cuma 4 anjir di akun ini. Energi gue cuma 2. Sedih banget. Parah lah pokoknya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Jadi kesimpulannya aja, lu bijak aja ya kan. Lu sekiranya itu tuh apa yang lu pilih itu enggak memberatkan lu gitu kan. Terus juga apa yang lu pilih itu tuh berguna buat lu ya kan. Sekalipun enggak berguna, bergunanya tuh sekalipun enggak berguna, lu tuh enggak bikin lu nyesel gitu. Misalkan lu ngambil CTP ya kan. Itu tuh kalau misalkan dapat si biru, ya kita bakalan ngomong pahitnya dulu gitu. Kalau misalkan ngomong enaknya gitu, ntar lu nyesel gitu kalau misalkan dapat si birunya gitu kan. Jadinya gua rasa ya udah gitu, kita ngomong pahitnya dulu. Nah, ntar lu bakal reforgingin gitu, bakal reforgingin tuh bakal lah suatu saat nanti, gue yakin banget. Nah, itu anggap aja jadi bahan gitu. Karena kalau misalkan nggak ada bahan gitu kan nih ya tuh, kalau nggak ada bahan si biru ya kan, sayang gitu. Masa pakai CTP of rack gitu kan, sayang banget gitu, jangan mau gitu kan. Jadinya itu bakal jadi bahan gitu. Oke, mungkin sekian aja ya saran dari gue tentang penukaran token event Dawns of X ini. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Bawan.